Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan puan-puan. Hari ini, semalam video baru, hari ini video baru lagi. Sebab insyaAllah start daripada hari ini sampai berderik sampai minggu depan. Hari ini saya update sedikit stok bagi review kereta sikit. Bukan review detail lah, kita tengok kereta sikit lah stok yang baru sampai. Kepada anda yang pertama kali jumpa channel saya, terima kasih sudi klik video ni. Tapi kalau anda jenis suka tengok video panjang, tengok video ni sampai habis. Boleh tekan like, boleh tekan subscribe. Dan kalau berminat nak beli kereta second hand, insyaAllah berkualiti, ada rekod servis, walaupun tak ada warranty, yang ada warranty pun saya ada. Okay, boleh tekan link WhatsApp dekat bawah. Boleh follow TikTok saya, boleh subscribe channel saya. Ini saya punya showroom. Saya bukan owner lah, okay? Saya salesman sahaja. Alamat nombor 50 Jalan Niko Perniagaan 1, Kota Masai, Johor. Ini sebahagian kereta yang ada dekat dalam kedai. Okay, dekat sini saya ada lebih kurang berapa 8 kunci ke 9 kunci ke 7, mungkin tak sampai. Ada brother Ashwat kita tengah buat video. Okay, so hari ni kita tengok dekat depan ni ada satu Civic FD, ada satu Toyota Vios. Ini pun saya tak dan ambil kunci semua sebab sekarang pun dah pukul 6.30. Saya macam biasalah, timing saya memang lari. Yang itu saya dah pernah tunjuk dalam video sebelum, dua video sebelum. Dan yang itu Outlander tu, yang video semalam saya review. So make sure anda tekan link dekat bawah, saya ada letak. Yang ini pun saya akan letak video link dia dekat bawah. So ini kedai saya, Momentum Motors. Alamat nombor 50 Jalan Niko Perniagaan 1, Kota Masai, Johor. Buka setiap hari, esok pun kami akan buka. Walaupun hari Malaysia, insyaAllah kita akan buka. Okay, sebelah Ali Kelas Gadget Kota Masai. Cantik cuaca, view kat sini memang cantik. Boleh nampak lah sunset, nampak lah sampai situ kan. Tak adalah set betul-betul kita nak nampak tu. Van Hi-Ace ni saya lupa ambil kunci. Saya tak jumpa kunci sebenarnya. Tapi insyaAllah next saya akan tunjuk. Yang ini Mazda CX-3 pun baru masuk tahun 2017. Nanti next video saya akan tunjuk. Lotus Kota Masai ada dekat sebelah sana. Ui, cantiknya. Sekejap ambil gambar sikit. Oh, ambil gambar sikit. Oh, cantik. Okay, so kalau berminat tekan link dekat bio. So sekarang sekejap, dekat depan ni apa eh? Dia tunjuk sekejap dekat depan ni. Sepintas lalu lah, sepintas lalu dekat depan. Okay, yang ini dua video sebelum ni saya dah up. Yang ini video semalam review, ini bukan untuk dijual. Yang ini saya pernah tunjuk BMW 320i Sport. Okay, tahun 2000, saya ingat-ingat lupa lah. Saya ingat-ingat lupa, minta maaf. Seingat saya dia 2017. Eh, iya ke? Saya ingat-ingat lupa, minta maaf sangat. Saya ingat-ingat lupa, saya dah pernah tunjuk sebelum ni. Tapi saya memang tak ingat. Okay, Almera yang baru masuk 1.5V, dah cuci ke belum kereta ni? Dalam full leather. Okay, yang ini anda full loan bulanan dalam 650-640 macam itu. Kalau full loan bank. Okay, yang ini dah jual. Yang ini untuk dijual. Oh, saya nak ambil kunci MyV tadi, saya terlupa. Okay, sekejap lagi kita masuk ambil kunci MyV sekejap. Saya nak tunjuk satu MyV yang condition cantik. Tapi bukan full service record. Mileage rendah, tapi condition kereta memang cantik sebab dia servis kat luar saja. Civic ketam, yang depan ni saya malah tunjuk. Saya nak tunjuk ada yang dekat belakang baru masuk. Yang dekat depan ni mostly saya dah tunjuk dah lah. Okay, kita pergi yang pertama. Ini adalah Honda Civic 2.0 tahun 2009 yang kita dah convert body kit Type R. Okay, tengok dia punya, ini orang panggil apa eh? Saya tak tahulah, tapi lebih kurang macam Type R lah. Sekali dengan dia punya spoiler, kita saja kita celup kaki dalam air, kita nak tengok orang suka ke tak suka body kit Type R ni. Sebab kami tengok dekat TikTok, ramai yang convert body kit macam ni kan. So kita test lah, kita test market. Okay, ni nak kena cuci balik kereta ni. Kenapa kotor? Padahal baru balik cat. Dah masuk sport rim. Dalam dia pun considerably lawa juga. Tapi tak selawa macam tahun lepas saya jual tu, 2010. Tak selawa yang itu. Tapi ini boleh kata lawa lah. So video ni kita tunjuk condition kereta lah tuan-tuan perempuan. Okay, kita tunjuk condition kereta. Tuan-tuan perempuan tengok lah. So kalau ada customer minta video, saya bagilah link video YouTube yang ni. Boleh lah tengok satu persatu, InsyaAllah. Okay, steering dia kita dah balut baru semula. Tapi yang paling penting, dia punya leather seat semua 100% original. Okay, oh bukan 100% original, ni adalah kita tukar sikit. Ni kita tukar sikit. Okay, yang ni original. Sama lah yang itu kita tukar, sebab mungkin dia dah terkoyak kot. Yo, this part original. Ni original. Okay, seat dia ni yang saya suka sebenarnya. Seat dia ni lebih kurang macam seat Civic FE, Civic tahun 2022. Dia sedap,
tapi dia ada keras sedikit. Kalau macam Civic FC, dia sedap dan dia selesa. Tapi dia tak supportive sangat macam Civic FD dan juga Civic FE. Dia memegang badan pemandu ataupun badan passenger depan lebih baik dalam Civic FD dan juga Civic FE berbanding Civic FC. Civic FC dia selesa, Civic FE dia selesa. Orang akan kata seat yang ini dia agak keras sedikit, bersamaan juga dengan Civic FE. Okay, dia punya dashboard memang typical double layer punya dashboard. Saya sebut double layer, saya main sebut je. Okay, yang mana design dia dibawa ke Civic FB. Yang ini mileage dah 1.7 something ni. Servis dekat luar, bukan full servis Honda. Mileage dia 170 lebih. Sekejap kita try start kereta. Civic FD ni walaupun tahun 2009 macam ni, ada lagi peminat dia. Okay, ada lagi peminat dia. Tapi tadi kan, Tadilah ada seorang customer daripada TikTok. Customer ni daripada TikTok, saya rasa muda lagi lah, lagi muda daripada saya lah. Dia baru beli Civic FD, dia loan dengan Berjaya Chinese tahun 2020. So baru loan 3 tahun, dia dah rasa nak jual lah. Sebab tu lah saya banyak kali berpesan kepada orang muda, yang muda-muda rasa nak beli Civic FD ni, cuba fikir betul-betul. Okay, cuba fikir betul-betul. Sama ada kau letak deposit besar, tapi orang tu dia letak deposit besar dalam RM18,000 macam itu. Okay, cuma sekarang dia nak jual. Saya check harga, saya rasa mungkin tak berbaloi nak jual sekarang. Paling awal pun boleh jual tahun depan, sebab dengan Chinese ni interest tinggi. Dan kereta-kereta macam ini, kalau tahun 2009, 2010, 2011, Aeon pun kalau 2011 anda nak loan pada tahun ni, boleh maksimum loan pergi 5 tahun sahaja. Okay, jadi bulanan dia besar kalau tak letak deposit besar. So kalau interest tinggi, deposit kecil, bulanan dia memang besar. So kalau contoh anda loan 6 tahun, lepas tu baru pakai 3 tahun nak jual, memang susah sebenarnya, sebab interest tu dia dah memerangkap. So sebab itulah siapa nak beli Civic FD, pastikan anda ada deposit at least 20% ataupun lebih. 30% lah sebenarnya. Deposit 30% ataupun beli je cash. Right? Kalau yang muda-muda tu lagilah, yang muda-muda tu. Kalau kau betul nak beli kereta ni untuk bawa masuk track, silakan. Tapi kalau kau beli kereta ni hari-hari kau nak bawa, walaupun kereta ni daripada luar memang cantik, FD ni daripada luar memang cantik, memang cantik, sebab itulah harga dia masih lagi keras. Harga dia masih lagi keras sebab design dia cantik. Lepas tu suspension dia pun memang sedap sebenarnya. Okay, suspension FD ni sedap, suspension FD ni sedap. Seat dia ni boleh tahan lagi lah. Tapi kalau anda nak bawa family secara daily, hari-hari kan, keluar pakai FD kan, pergi kerja pakai FD, bawa anak kecil pakai FD, budak-budak tu akan rasa spring dia agak keras sikit. Dia sebenarnya bukan spring agak keras sikit, dia punya suspension dia lagi firm daripada FE dan juga FC. Dia suspension ni, kalau tak silap saya, dia pakai double wishbone belakang. Kalau tak silap saya, saya maybe salah. Ya ke? Aku main petik je kan? Main petik je kau meh. Okay, tapi kalau anda yang ada anak kecil, FD ni dia tak ada ISOFIX. Okay, dia tak ada ISOFIX. Dan yang ini pun dia tak ada airbag sampai belakang. Anda kena sedar, tahun 2023 ni kita bawa kereta skema macam mana pun, kita harus ingat orang lain kereta tak tentu bawa skema macam kita tidak. Tak tentu lagi dia skema macam kita ataupun tidak. So make sure lah kita buat part kita, yang mana kita bawa kereta elok-elok. Tapi untuk melindungi diri kita daripada orang lain punya part juga, kesilapan orang lain, kita carilah kereta yang kalau boleh semua safety aspect dia dah ada. Kalau boleh ada bajet lebih, carilah kereta yang dah ada airbag sampai ke belakang, curtain airbag. At least yang depan ni dah ada dua airbag lah, at least kan, satu, dua. Macam yang ini pun, FD yang ni, walaupun dia 2.0, side airbag dia tak ada. Nampak? Oh, side airbag ada, sorry. Side airbag dia ada, tapi untuk penumpang depan saja. Penumpang belakang, bayar interest tinggi. Tak maulah sebab ayah punya selera saja. Yelah, kalau bayar bulanan kan, kalau standard 10%, okay, kalau anda letak deposit 10% untuk FD ni, bulanan nak dekat 1,000 tau. Sedangkan kalau anda beli Kia Cerato full loan, okay, bulanan 800 je. RM820, RM830. Kia Cerato spek lagi tinggi daripada FD.
Ha, tapi disebabkan nak Honda sangat, okay, nak sangat kereta yang resale value kononnya terpaling tinggi ni, terpaksa korbankan benda-benda lain. Contoh dari segi aspek keselamatan, bawa kereta ni memang sedap. Saya tak ada apa nak komplain sangat pun kereta ni. Tapi untuk sebuah kereta keluarga yang mungkin anda nak guna pada tahun 2023, fikirlah balik. Fikirlah balik. Kalau anda bujang, tak ada masalah. Okay? Kalau anda bujang, tak ada masalah. Kau lenjanlah kereta ni macam mana kau nak. Kereta ni memang handsome. Kalau kau beli untuk bujang, kau nak cari awet, memang berbaloi kereta ni. Tapi kalau dah ada bini, bakal ada anak, ataupun dah ada anak, fikirlah 2-3 kali. Alright? Ha, walaupun saya jual kereta, saya nak anda buat pilihan yang betul. Paling penting, beli kereta ikut keperluan, bukan ikut kehendak. Ataupun boleh beli yang macam gini. Boleh beli yang macam gini, Toyota Vios 1.5G tahun 2020. Walaupun ini kereta tahun 2020, tapi yang ini dia tak sempat facelift. Ha, owner lama dia beli ngam-ngam sebelum facelift. Sebab 2020 dia menjalani proses facelift lagi sekali. Ha, sebab yang batch yang ini, ni adalah Toyota Vios Jerong. Dia mula facelift tahun 2019. Tahun 2018 masih lagi Vios sekali. 2019 dia facelift yang ini. Kemudian pertengahan tahun 2020 atau hujung tahun, saya ingat yang lupa. Saya rasa pertengahan tahun kot, ke awal tahun. Tapi yang penting ini 2020 dan dia tak sempat facelift. Facelift tu lagi cantik. Dan facelift tu lampu LED berwarna putih dekat depan. Lampu dia lagi cantik. Dan dia ada lane departure warning. Berserta apa lagi ya? Saya tak ingat lah apa lagi. Lane departure warning dengan pre-collision. Ah, pre-collision braking. Okay, yang sebelum hentam kereta depan, dia akan brake kereta dengan sendiri. Kereta ni tak ada. So kereta ni sistem keselamatan apa yang dia ada, yang lain macam biasalah, ABS. Kereta ni kalau anda nak tahu ada berapa airbag. Okay, ini sebuah kereta keluarga yang sangat-sangat baik untuk tahun 2023. Bulanan kereta ni RM900 untuk deposit 10%. Deposit 10% lebih kurang adalah RM8,000 macam gitulah. RM900, loan 9 tahun. Kalau ada siapa yang kata baik beli baru, yes, baik beli baru. Pergi beli baru. Okay, kalau anda jenis nampak kereta second bulanan sekian-sekian baik beli baru, anda jangan tengok langsung YouTube kereta second. Jangan tengok langsung. Sebab anda memang jiwa kereta baru. Dan kalau anda betul-betul mampu, memang anda dah beli kereta baru. Tapi orang yang betul mampu dan boleh beli kereta baru, dia tak pernah sebut langsung baik beli baru. Okay, dia beli diam-diam saja. Haa, yang tak nak beli ni selalu yang memekak lebih. Haa, minta maaf lah eh, siapa makan cili dia terasa pedas. Okay, jadi yang ni 1.5G tahun 2020. Kereta ni low service pula, low mileage, 49,110 km. Dan dia punya rekod servis sampai 25. Haa, so inilah sebab apa harga dia mahal lagi. Unlimited mileage warranty daripada Toyota selama 5 tahun. Nama pun unlimited, so tak ada hard mileage. Pakailah mileage sampai 200,000 pun, selagi mana 5 tahun tu tak jejak, warranty masih hidup. So compare yang ini, bulanan 900, deposit 8,000, loan 9 tahun. Dan compare juga dengan yang ini, bulanan lebih kurang dalam 900. Kalau loan dengan Aeon, loan dengan Aeon boleh pergi 5 tahun. Mungkin bulanan dia nak dekat 1,000, sebab dia makan interest tinggi. Anda letak deposit 10%. Mana rasa lebih sesuai bawa family? Ini atau ini? Cakap dengan saya, Vios mana yang ada resale value punya problem? Tak ada. Vios mana yang ada problem resale value? Tak ada. Tak ada bang. Tuan-tuan perempuan, tak ada. So kereta ni datang dengan brake disc keempat-empat tayar, anti-lock braking system, equal braking distribution, keyless entry pada bahagian driver saja. Saya pernah review kereta ni. Saya akan letakkan link di bawah. Okay, yang saya review tu tahun 2019. Cuma satu lah, saya pelik dengan Toyota ni. Dia tak bagi auto cruise function tau. Standard kilang dia tak bagi, tapi dia letak bendalah ni. Okay, bendalah ni anda boleh upgrade sendiri, tambah auto cruise function. Saya tak tahu kenapa kau tak bagi standard Toyota. Aku tak faham. Aku tak faham Toyota, kenapa kau tak bagi standard bendalah tu. Okay, kenapa dia tak bagi standard, saya pun tak pasti. Tapi antara apa yang ada dekat kereta ni, full parking sensor, lampu depan boleh laras, eco mode, sport mode ni, dengan satu butang ni, anda boleh merasakan kereta ni seolah-olah macam tak pakai CVT. Traction control, push start button, ada auto headlamp. Lepas tu dia ada 360 degree camera berserta reverse camera. Anda tengoklah sendiri, benda ni memang membantu lagi-lagi untuk orang perempuan. Lepas tu ada lagi yang pelik dengan Vios ni. Nah, ini yang pelik dia. Ah, mesti anda fikir kan,
Apa yang pelik dia adalah tak ada aircon belakang. Tak, aircon belakang dia ni tak pelik. Walaupun kereta ni tak ada aircon belakang, saya tak rasa panas pun dekat belakang ni. Cakap terus terang. Sebab apa? Sebab dia punya blower tu memang cukup kuat. Aku sembang dua kereta pun dah 15 minit. Yang pelik dia ni, nampak tak betapa terjojolnya bendalah ni? So kalau anda bergerak daripada tempat saya duduk ni, bergerak ke sana, memang tersadung benda ni. Saya tak faham kenapa dia kena buat terjojol macam gini. Toyota, apa masalah kau Toyota? Okay, dekat bawah ni dia ada satu charging untuk USB saja. Oh, ada dua fast charging. Ada dua, bagus. Tapi saya tak suka sebenarnya ada dua fast charging macam ni. Saya lagi prefer satu USB-A macam ni, fast charging, dan satu lagi 12 volt socket. Sebab kalau macam gitu, dia sangat-sangat fleksibel. Anda nak guna apa-apa pun boleh. So, ISOFIX bracket semua ada. ISOFIX hook dekat belakang. Dan SRS airbag sampai belakang. Untuk kereta family macam inilah kita nak. Honda City aku tak tahu kenapa Honda kedekut sangat. Tengok Toyota, bagus. Toyota dia pelik yang ini. Tapi yang ini dia bagus. Untuk orang pendek macam saya, saya sangat-sangat menghargai. 160cm, saya selalu adjust benda ni dekat bawah lah. Kalau tak terjerut, babe, kat leher. Ya Allah, ya Rabbi, aku dah lah pendek. Tapi untuk orang belakang duduk dalam Toyota Vios, walaupun generasi yang sebelum dia, bukan 2023, masih lagi selesa. Tetapi tempat duduk belakang ni, Honda City GM6 lagi selesa. Yang ini dah selesa, tapi Honda City GM6 lagi selesa. Dah. Okay, dah. Saya malas bebel panjang-panjang. Saya dah pernah review penuh dah kereta ni. Tengok link dekat bawah. Okay, tengok link dekat bawah. Oh, satu lagi. Dah halang, Sorry. Dah halang eh. Dah halang. Yang best kereta ni, dia datang dengan tayar spare bersaiz penuh. Baru siap dengan sport rim dia sekali. Ada part Toyota pelik, ada part dia tak kedekut. Dia pemurah. Okay, seat boleh lipat eh. Yang tak boleh lipat, Vios 2023. Yang ini boleh lipat. Yang ini boleh lipat. Okay, Mana? Aduh. Ni. Okay, ni boleh lipat. Macam gini. Lepas tu satu lagi yang dia pemurah. Walaupun kereta segmen B, dia bagi auto dim rear view mirror. Ni. So tak perlu nak kepak-kepak kalau kena high beam. Original dashcam daripada Toyota. Tapi dashcam ni lagi puas kalau beli sendiri sebenarnya. Okay. Tapi itulah, keyless entry ada dekat bahagian driver saja. So kalau macam gini, nak kena tekan lah. Leceh lah. Kalau City senang je, kiri kanan dua-dua boleh tekan. Auto fold side mirror ada eh. Tu nampak auto fold side mirror. Okay, dah. Kita pergi yang next. Tak sempat lah Myvi. Kita terus masuk dalam lah. Myvi nantilah, next video eh. Sebab ada yang tanya, tunjuklah Myvi sekali. Tak semua orang mampu Honda dengan Toyota. Bukan saya tak nak buat bang. Okay, tuan-tuan perempuan, bukan saya tak nak tunjuk Myvi atau kereta Pro 2. Tapi masalah kereta Pro 2 ni, kalau saya sebut harga, terus potong steam. Baik beli baru. Saya cakap terus terang. Okay, yang ini ada yang minta, ada yang komen nak dekat video semalam. So saya akan buat comparison antara ini Honda City 1.5S lower spec tahun 2018 dengan Kia Cerato 1.6 KX spec paling rendah tahun 2016. Kedua-dua ni datang daripada segmen yang berbeza. Yang ini segmen C, Honda City segmen B. Tetapi sebab apa saya buat comparison? Bulanannya sama untuk deposit yang sama. Yang ini loan 8 tahun, Honda City loan 9 tahun. Okay, next kita pergi dekat ni. Hyundai Sonata 2.0 Elegance tahun 2015. Kita dah siap touch up kereta ni. Dia ada lampu merah. Okay, kalau anda nak compare kereta ni dengan Accord, dia jauh lebih murah daripada Accord. Kalau compare dengan Toyota Camry memang jauh lebih murah lah daripada Camry. Sebab Camry dengan Accord lagi murah. So kalau dia lebih murah daripada Accord, memang dia jauh lebih murah daripada Camry. Fikir logik sajalah. Oh, ni lampu dia. Ini bahagian dashboard. Ini akan ada full review. Minggu depan berderet saya bagi full review. Original reverse camera, kita tengok sikit. Oh, masih clear. Masih clear, masih jelas. Dia ada drive mode, ada full parking sensor. Okay,
Ada full parking sensor. Drive mode nampak. Kalau saya tekan drive mode sini, tu sport. Eco, yang ni normal. Okay. Perbezaan dia dekat dia punya steering wheel. Dekat Eco dia paling ringan lah. Nantilah next review nanti saya tunjuk. Cumanya saya nak kabarkan saya ada kereta ni. Tahu tak full loan bulanan dia berapa? Nak tahu tak full loan bulanan dia berapa? Kereta ni, okay, kalau full loan bulanan dia lebih murah daripada Toyota Vios Keli 1.5 TRD Sportivo. Ini adalah kereta segmen D, daun. Toyota Vios adalah kereta segmen B, bola. Tetapi kita masih lagi terpedaya dengan sentimen. Tak boleh pakai kereta Kia ni, cepat rosak. Apa yang cepat rosak pun orang tak tahu. Sebab jiran kata cepat rosak, maka kita percayalah cakap jiran. Okay? Jiran kata cepat rosak. Jiran pernah pakai tak kereta Kia atau Hyundai? Tak pernah pakai. Tapi jiran tu dia tahu daripada member kerja. Sudah, macam mana ni? Kan? Kita buka lampu belakang. So, bayangkan kereta segmen B Toyota Vios 1.5 TRD Sportivo tahun 2017 jauh lebih kecil. Full loan ataupun letak 10% deposit. Saya ambil tahun yang sama sebab jumlah loan yang sama, loan dengan bank. Bulanan kalau letak 10%, yang ini lebih murah. Kalau full loan pun yang ini lebih murah. Buatlah pilihan dengan tepat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda nak merasa pakai kereta besar, nak bawa family dengan selesa, okay, ini salah satu option yang baik. Masalah kereta Hyundai dan Kia adalah pertama resale value. Yang mana anda boleh atasi benda ni dengan cara bila anda beli kereta tu, anda loan 7 tahun, pakailah kereta at least 5 tahun. Kalau loan 7 tahun, lepas 2 tahun, 3 tahun dah menggelupur nak jual, anda dah salah beli kereta. Okay? Anda dah salah beli kereta. Okay? Tujuan anda beli kereta pun saya rasa dah salah dah. Kalau pakai 2-3 tahun nak jual macam gitu, baik beli cash. Jangan beli loan. Itu yang pertama. So kalau anda betul-betul nak loan kereta dan betul-betul nak pakai kereta, tak ada masalah resale value sebenarnya. Tapi sama je konsep dia. Okay? Anda nak resale value tinggi, beli kereta yang harga lagi mahal. Sebab apa harga kereta tu mahal? Sebabnya dia senang jaga, senang bela, spare part murah, tak susah rosak. Sebab itulah Vios Keli masih lagi mahal. Sebab tu Vios Keli bulanan lagi mahal daripada yang ini. Yang ini masalah dia kedua, spare part mahal. Itu saja. Sebab ada juga daripada viewer TikTok saya mengatakan, yang viewer YouTube boleh verify juga. Spare part daripada Kia dengan Hyundai ni banyak datang daripada original saja. Tak ada third party. Okay? Tak ada third party sebab demand kurang. So untuk third party produce barang, tak boleh sebab demand terlampau sikit, tak mencapai volume minimum. So terpaksa beli original. Sebab itulah harga dia mahal. Tapi harus diingat, beli barang original tahan berapa tahun. Kita pakai kereta bukan setahun sekali tukar spare part. Silap-silap at least 3 tahun sekali baru tukar spare part. Betul tak? Kalau saya salah, tolong betulkan. Settle Hyundai Sonata 2.0 Elegance tahun 2015. Kalau tak silap saya, kereta ni full loan dia dalam 900. Full loan 900. Kalau deposit 10%, bulanan dia dalam 800. Lagi murah daripada TRD Sportivo. Toyota Vios 1.5 TRD Sportivo. Okay, next. Toyota Hilux. Saya lupa nak tengok. Kita ada kedai gunting rambut kat sini. Kedai gunting rambut bersama Encik Abu. Siang dia cuci kereta, malam dia gunting rambut. Cantik oh. Lepas ni gunting rambut saya. Tengok saya punya bini buat ni macam saya. Okay, yang ni Toyota Hilux. Saya tak tengok dia punya tahun tadi berapa. Tapi yang paling penting nak tunjuk ni lah. Full service record daripada Toyota. Cumanya saya rasa ini tahun 2020 ni. Kereta full service record daripada Toyota. Next service 4 Ogos 2023. Dah terlebih sebulan lah. Tak apa, nanti sebelum jual kita pergi service balik. Untuk make sure. Tak tahulah warranty kereta ni hidup lagi ke tidak. Nanti saya verifykan balik dalam next video. Okay, kalau ada yang berminat, tekan link dekat bio. Contact saya segera. Bukan tekan link kat bio. Sorry. WhatsApp saya. Saya ada letak link dekat bawah. Kalau tak ada dekat description video, tengok dekat pin komen. Kalau anda tak reti nak tengok dekat description video, tengok dekat pin komen. Okay, saya start. Minta maaf. Saya one man show.
Ha, janganlah ada yang komplain. Peganglah kunci toilet elok meh apa benda. Ha, janganlah. Kena faham situasi. Eh, kenapa tak boleh ni? Eh, kenapa tak boleh? Okay. Wow. Okay, yang ini pun akan ada review. Saya asyik hutang sebenarnya review 4x4 ni. Odometer 50,283 km. Ni eh. Next survey 52,000 km. Kalau kereta tahun 2019 atau 2020, maksud warranty masih hidup. Yang ini kalau tak silap saya adalah spek E. Okay, spek E. Kita try duduk belakang. Tapi kan saya nak tanyalah tuan-tuan puan-puan, anda yang menggunakan 4x4 sebagai kenderaan daily, bawa family, saya nak tanya, ini soalan jujur ni, tak bergegar ke kepala otak? Saya bawa kereta ni kejap je tau. Gelap eh. Saya bawa kereta ni kejap je tau. Okay, saya bawa pergi jalan tebikai belakang. Saya ni saya beli nasi. Saya duduk dekat depan tau. Saya lalu jalan yang tak rata sikit macam gini. Masya Allah, saya tak faham macam mana orang boleh bawa kereta ni hari-hari. Dan bukan untuk bawa barang. Maksud dia pergi balik kerja, pergi bercuti. Saya tak faham. Jujur saya tanya, anda memang okey macam gitu ke? Ataupun dia sebab dah lama dia dah terbiasa dah? Saya jujur tanya. Minta maaf, saya tidak berniat untuk menghina skeptikal ke apa, tak ada. Tapi boleh tahan dia punya kadar recline angle dekat belakang dia ni. Okey lah. Lagi-lagi 4x4 yang tahun 2022, tahun 2021, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Ford Ranger, even Hilux yang baru pun, recline angle dekat belakang ni dah macam kereta sedan. Kan? Siapa ada beli tahun 2021 dan ke atas? Kalau anda beli 4x4 yang baru, cuba bagi tahu model apa. Lepas tu recline angle dekat belakang ni dah macam kereta sedan kan? Ha, saya tengok dekat YouTube je. Saya main petik je. Saya pun tak tahu ya ke tidak. Ha, so siapa yang nak share tu, ha, komen-komen lah dekat bawah. Ini akan ada juga review minggu depan, InsyaAllah. Kereta apa punya? Saya rasa itu Vios lah. Tak ada. Itu Vios selalu bunyi punya. Eh bukan. Ha, ya. Ha, tengok dia sudah mati sendiri. Okay, next. Next tuan-tuan perempuan. Next. Siapa masih layan lagi video ni, saya tabik spring lah. Ha, tadi pagi saya buat video kan. Tadi pagi saya buat video ada apa? Ada jiran saya tegur. Ha. Jiran saya dekat rumah saya tegur. Rupanya dia pun follow YouTube saya. Dia tegur. Abang review kereta daripada Momentum eh. Jiran saya sendiri. Okay, next. Ha, ini Almera baru masuk. Okay, ada satu lagi Almera. Ni. Hyundai Starex 2.5. Seingat saya tahun 2015. Nombor plate Penang. Ha, terus terang cakap, orang yang pernah duduk Penang, tapi bukan orang Penang, saya tahu betapa anda tak suka nombor plate Penang. Orang Penang saya minta maaf. Orang Penang saya minta maaf. Bukan niat nak menghina ya orang Penang. Saya pernah duduk Penang 4 tahun. Saya keluar daripada Penang. Saya tahu lah. Tengok nombor plate Penang ni kan, kena aim oh. Kena aim. Okay. Ha, orang luar boleh aim oh, kalau nombor plate Penang ni. Saya cakap terus terang, kalau orang Penang pure punya, minta maaf eh. Bukan gurau-gurau eh. Gurau-gurau. Bukan menghina eh. Ha. Saya duduk Penang 4 tahun. Belajar sana kan. Bawa kereta ke hulu kilir. Kita tahu dah. Orang kalau plate Penang bawa kereta lagu mana, kita tahu dah. Ha, kita tahu. Tapi saya paling syok duduk Penang lah. Ui, Penang makan. Ho, sur. Nasi kandang aja sur. Makan murah bersepah. Ui, Penang. Makan murah bersepah. Tuan-tuan, perempuan. Sebab tu orang kata Penang ni antara syurga makanan juga. Tapi antara memori saya yang paling cun lah dengan Penang ni kan. Satu, saya belajar sana. Saya jumpa orang rumah saya pun dekat Penang. Orang rumah saya pun belajar sama dengan saya dekat UiTM Penang dulu kan. Tahun 2010 sampai 2014. 2010 sampai 2014 saya duduk Penang sana. Saya duduk area rumah sewa saya sana. Kan? Saya jumpa budak-budak tu kecil ni. Budak-budak kecil ni. Umur 8 tahun, 9 tahun. Tapi mereka punya sembang. Oh, kalah orang tua tu. Oh, hampir mana? Hampir mana? Tapi memang syok lah. Member saya pun ada yang orang Penang pure kan. Sembang dengan dia dekat mamak. Oh, memang pergi babe sembang dengan dia orang. Kalau kita ni orang biasa eh, saya cakap sembang dengan orang Penang, orang Kedah ke orang Perlis eh, orang utara ni, sembang dengan dia orang kan, kita walaupun sedang menganggur, kita rasa kita boleh pergi ke bulan tau. Eh, dah nak maghrib lah. Astaghfirullahalazim. Saya dah lambat ni.
So saya terpaksa cut short lah. Okay, Yandex Starex tahun 2015 2.5. Saya teringin nak buat macam gini. Okay, saya nak berjalan ke belakang. Kereta ni boleh naik 12 orang. Okay, ini leg room untuk third row. Okay, ini untuk, bukan third row, row keempat. Ada lampu sini. So ini untuk row ketiga. Okay, dah nak maghrib ni, minta maaf. Yang ini row kedua. Dah azan lah, Allahu Akbar. Kita cut short lah video ni . Kita cut short video ni. Nanti saya sambung lagi besok. So last tengok Starek ni. Minta maaf, saya terpaksa cut short. Tapi saya akan up video ni. Jangan risau. Oh last. Tunjuk yang ini. Last. Dah azan dah ni. Astaghfirullahaladzim. Weh, rasa berdosa ni. Itulah bebel panjang tau. Tahun 2015. Kalau berminat, tekan link dekat WhatsApp tuan-tuan. Tekan link WhatsApp dekat bawah. Minta maaf, saya cut short lah. Inspira pun tak sempat. So next video nanti saya sambung. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.